Hati-hati, ini neo-neo PKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati, hati-hati umat Islam udah mesti waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana haqqul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, enggak bisa digoyang. Ana haqqul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-nginjek, yang ngebakar, walaupun enggak bisa dibakar. Alhamdulillah, ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita enggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi, ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Kita enggak butuh omongan, cinta enggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Betul? Betul? Demi Allah, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta NKRI. Mereka demo salah alamat. Dibilang khilafah yang mau merubah Pancasila. Padahal jelas-jelas yang mau merubah Pancasila adalah Neo PKI, saudara. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya umat Islam, siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga ulama kita? Takbir! Sallu ala nabi.